friend's dead? Our target took her out. Quan Chi, queen of the Bangkok underworld. Gets us closer to Jenny's killer, that's all that matters. A kidnapping mission in broad daylight. Yes, kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang akan rilis di Netflix tanggal 17 Februari tahun 2022 yang kemarin baru aja rilis trailer resminya, Fistful of Vengeance. Ini filmnya menurut gue ya, kalian yang sudah nonton film Blue Assassin wajib nih atau pasti bakal kangen untuk kita saksikan nih lanjutan dari season pertama dari Blue Assassin. Ini dengan bintang idola masyarakat Indonesia si Iko Uwais dan juga Lewistan. Ya, Lewistan ini cukup mencuri perhatian gue. Menurut gue dia punya karakter yang sangat kuat untuk menjadi tuh tokoh jagoan Asia. Dia bakal namanya tuh bakal menurut gue ya ke depannya tuh dari yang Mortal Kombat ke depannya bakal menurut gue tuh bakal lebih garang lagi, bakal lebih sukses lagi menurut gue si Lewistan juga. Dan di sini ya kalau kalian lihat trailernya Fistful of Vengeance ya, ini 2,5 menit ya, menurut gue nih totally fully packed action banget. Jadi itu tidak ada tuh menurut gue ya, tidak ada tuh dikasih kesempatan tuh dialog-dialog tuh yang lama, langsung tuh 2,5 menit itu ya gue liat, menurut gue ya itu benar-benar kita dimanjakan mata ya dengan adegan-adegan totally action tuh yang sangat tuh wah keren dan penuh apa ya, penuh fantasi menurut gue ya, penuh fantasi tapi diiringi dengan keadaan yang modern gitu loh. Beda sama ketika kita nonton Wu Assassin nih. Kalian yang belum nonton Wu Assassin mungkin berpikir, wah Wu Assassin dari posternya, dari trailernya kok seperti supernatural gitu ya. Banyak kayak si Iko Uwais kok kayak tangannya keluar api, terus ada adegan tuh yang kayak ada ilmunya gitu loh, seolah-olah seperti, tapi itu memang seperti itu. Wu Assassin memang menggabungkan dunia modern sama tuh kayak supranatural menurut gue ya. Jadi tuh kayak ada tentara, kalau kita bilang apa sebutannya ya, kayak fantasi sih menurut gue, lebih ke fantasi, lebih ke supranatural, itu sangat kuat ya. Yang dimana tuh si Iko Uwais sebagai seorang kaijin ya, koki yang memang punya pengalaman di bidang bela diri, dan dia dipilih sebagai anggota Wu Assassin yang terakhir nih, yang dia tuh di Fistful of Vengeance dia akan membalas dendam akan kematian salah satu temannya yang akan nih, lokasinya ini Fistful of Vengeance akan banyak di kota Bangkok nih, akan melawan gangster atau triad dari Bangkok yang ibaratnya tuh itu adalah kumpulan atau arwah-arwah tuh yang menjelma menjadi gangster-gangster tuh di Bangkok yang punya 5 kekuatan unsur yang mereka nih si Iko Uwais dan kawan-kawan harus menghancurkannya. Menurut gue cukup menarik ya, kalian harus tonton film Wu Assassin. Kalau kalian belum tonton nih wajib ditonton, karena menurut gue filmnya ringan, dan juga kalau kalian lihat skornya di IMDb, di Rotten tuh cukup bagus tuh. IMDb 6,4 itu sedang lah, di Rotten 83% dan audiensnya 81%. Jadi artinya nih film kita gak bisa anggap sebelah mata mungkin, tapi memang di produksinya Netflixnya mungkin dianggap secara komersilnya kurang berhasil mungkin ya, karena mereka akhirnya kan membuat tuh tahun lalu statement bahwa Wu Assassin season kedua tuh ditiadakan tapi akan dibikin filmnya nih, akan rilis 17 Februari, jadi sekitar 3 minggu lagi. Ini si Iko Uwais ya gue harapkan ini di film ini maksudnya ya akan sedikit menaikkan pamornya lagi nih, karena kemarin kan sempet di Ijo ya, itu kan sempet itu ya menurut gue ya, sempet banyak dikritik oleh para penonton karena filmnya, terus juga penampilan juga lebih yang seperti tidak bisa mengeluarkan tuh aura yang ataupun karakter yang seperti yang dia mainkan gitu loh. Gue harap di sini dia bisa
naik kembali kalau menurut opini gue ya. Dan juga yang paling gue nantikan dan gue dengar kabarnya juga baru 2 hari lalu atau sehari lalu, bahwa The Raid ini akan dibikin lagi nih. Dan ini sutradara atau nahkodanya bakal si Michael Bay. Sutradara tuh Transformer tuh, Michael Bay. Wah gila nih, gue gak sabar banget nih kalau The Raid itu muncul di tahun depan. Ini katanya juga akan ditampilkan atau ditayangkan di Netflix nih tahun depan 2023. Dan juga yang wajib kita nantikan dari si Iko Uwais adalah Expendables 4. Ini wah, itu gue gak tahu ya, dia antagonisnya jadi, maksudnya tuh antagonis yang utama atau yang jadi kayak bodyguard penjahatnya atau apa, gue gak tahu deh. Tapi yang pasti nih pertarungannya pasti bakal ada nih sama si Jason Statham nih. Ini satu film atau mungkin gue bilangnya tabungan si Iko Uwais yang bakal menurut gue di tahun 2023 nih namanya tuh akan semakin melambung lagi. Dan juga gue harap ya dia semakin aktif dan juga semakin sering lah. Gak apa-apa kalau kita bilang Iko Uwais bermain atau genrenya tuh zona amannya adalah mungkin action ya. Gak apa-apa, itu kan banyak juga aktor-aktor kalau kita perhatikannya memang kalau memang spesialisnya action ya, ya aktor laga ya seperti itu ya, gak masalah seperti itu sih. Oke, Fistful of Vengeance ini menurut gue kalian harus wajib ditonton nih ya, 3 minggu lagi. Kalau kalian belum tonton yang Wu Assassin, harus tonton dulu karena masih ada waktu sekitar 3 minggu dari sebelum tanggal 17. Oke. Kalau kalian ada masukan, ada teori tentang film ini atau tentang si Iko Uwais ini, jangan lupa tampilkan di komen. Dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Hello Massabers, I'm a Watching Movie Channel, Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.